Sibuk, Bu. Siapa sih malu? Ini acara seru-seruan aja. Ini acara anniversary Mama dan Papa. Wow. Anniversary. Wow, judulnya wow. Coba pengertian Sakinah Mawaddah, coba sedikit. Udahlah. Ayo coba ayo pada mau tahu. Coba gimana kita dengar kemarin. Ya, sedikit mengenai Sakinah Mawaddah Mama. Oke, jadi hadiah akan aku kirim bagi mereka yang komentarnya keren, bagus. Gak masak, gak masak, gak masak. Hah? Hai semuanya, hari ini kita mau berkiwan. Ini sekarang lagi persiapan, nempel-nempel anniversary para ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada 3 orang anniversary. Terus ini lagi manggang kambing. Terus mempersiapkan barbecue. Ini lagi ada maulid di sini sekalian doa. Terus tadi si Nuran tadi dibawa. Biasanya emang itu kayak gitu. Biasanya bukan gunting rambut sih, cuma diusap aja. Itu kan kalau lagi baca asrakal tuh, insya Allah dikabulin gitu. Jadi kelilingin tadi baca. Sibuk, Bu. Siapa sih malu? Ini acara seru-seruan aja. Ini acara anniversary Mama dan Papa. Wow. Anniversary. Wow, judulnya wow. Nah, ini acara maulid. Kebetulan kan pertama kali Noran ke puncak sini Jogja. Jadi pas hari sebulannya Noran. Jadi buat doa usap baca maulid untuk Noran. Jadi belum gunting rambut nanti. Biasa udah 2 bulanan lah. Dan juga kebetulan anniversary saya ceritanya. Aduh, anniversary banyak. Kemudian ada 3 orang yang anniversary saya, Pak Fadel, ada Tania, Tania sama kakak saya Husin, ada Taufik dengan Eva, sepupu saya. Yang ulang tahun ada 1. Jadi enggak mau rugi. Persiapannya gimana, Bu? Ya beginilah orang mau pasti mulai. Karena terlalu padat ya acaranya, terlalu padat banget acara kita di sini. Jadi akhirnya baru sempat dia tuh tinggal lepas dulu Tim. Tadi katanya dia mau pasang kayu, tenang bu, kita pasang kayu bu, tenang bu. Akhirnya karena gak ada waktu, lari sana lari sini semuanya, jadi akhirnya beginilah. Oke, ikutin terus. Acara keseruan malam ini. Acara ini habis maulid, kita lihat apa yang terjadi. Oke? I love you. Kenapa, Pak? Barakallah. Tapi ngeliatnya gimana, Pak? Bagus. Insya Allah, ramil. Kita lihat aja, kita coba. Ganti baju dulu. Siap. Halo. Sekarang kita lagi menikmati kambing dan sapi barbecue. Ini kambing guling spesial, kambing muda. Kalau ini memang kita dagingnya kita pesen, tapi mentah. Kita bakar sendiri tuh di situ bakarnya. Kemudian ini bumbunya barbecue. Kita bakar. Hari ini memang kita khusus spesial
bakar-bakaran. Kenapa bang? Kamu mau kemana? Ada. Banyak. Kamu makan banyak kali. Bakar-bakaran enak gak? Oh iya, ribsnya prima. Prima ya? Wow. Makan dua. Makan dua. Bagian juga bagian. Kambing bakar. Kambing bakarnya enak ya? Enak. Ini malam hari ini hari anniversary Bapak Ibu ya? Yang keberapa Bu? Pernikahan yang keberapa? 21. Wah. Kita tiap hari sih anniversary, tiap hari. Oh. Tiap hari. Tiap hari kita anniversary, tiap hari. Cuma ini karena anak ada keluarga, kumpul sekalian kita. Ya syukuran lah, doa sekalian. Syukuran. Menghapuskan lockdown. Lockdown sudah enggak lagi udah. Di anniversary kali ini doa dan harapannya apa Bu? Yang pastinya mudah-mudahan saya sama Pak Fris sehat, ya kan, panjang umur, kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makin mesra terus tiap hari ajib. Katanya tiap hari saling sayang, saling kasih mengasihi, yang pasti mengarah penuh pengertian katanya, pasti penuh pengertian. Apalagi Pak, romantis selalu. Romantisnya gimana sih Bu emang? Gimana sih romantisnya Pak? Insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena nggak orang kawin pertama aja, pesta kawin kedua kan sakinah mawaddah. Kita pun harus terus sakinah mawaddah warahmah. Ya enggak? Karena kalau sakinah itu kita jalani cobaan-cobaan, sakinah mawaddah juga banyak cobaan lagi. Nah, kalau itu udah kita lewatin, ini saatnya kita rahmat, ya Pak. Coba pengertian sakinah mawaddah, coba sedikit. Udahlah. Ya, coba ayo pada mau tahu. Coba gimana kita dengar kemarin. Ya sedikit mengenai sakinah mawaddah romo. Iya Pak, saat sakinah mawaddah orang bingung kan kalau kenalkan sakinah mawaddah warahmah gitu. Kita pun terus sakinah mawaddah warahmah. Mawaddah itu diperoleh setelah ada berbagai gelombang perkawinan yang dilewati. Baru ada mawaddah. Sakinah yaitu kasih sayang ke keluarga. Kalau itu terjadi maka rahmatnya turun. Rahmat dari Allah. Kita kan udah lewat. Sekarang udah banyak rahmat. Udah rahmat, di masanya rahmat. Udah lewat lah, ya kan. Kita kan udah umur 3. Papa udah kepala 5, saya kepala 3. Ketawa ya. Kepala 3, kepala 5. Kepalanya ada 3. Tuh, kepala apa? Kepalanya ada 3. Kepala ada 3. Jadi begitu yang apa sahabat-sahabatku yang kusayangi, jadi tips mengenai sakinah mawaddah warahmah. Bapak orangnya lucu, tinggal bercanda dulu. Tapi juga provokator. Oh, jadi lucu tapi provokator juga. Contohnya Bu? Contohnya iya, dia memancing sesuatu, abis kita udah kepancing, mau udah keluar emosi kita, dia tinggalin. Jadi pegel hati gitu. Uji. Oh diuji gitu ya. Nah gitu. Jadi provokasi diaduk dulu, diasah dulu, kita digoda dulu. Tinggal. Nah baru kayak gak punya dosa. Huh? Emang demen anaknya Tania Naila pun ngambil itu provokator kadang-kadang keponakan-ponakannya. Tapi intinya saya. Dia senang bercanda intinya. Kalau nggak gitu nggak rame. Kadang-kadang kok kalau nggak diprovokator suka merindukan juga karena diprovokator. Ini masih romantis ya Bu? Oh pasti dong. Kalau Bapak ngeliat Ibu di umur kepala 3 sekarang gimana? Umur kepala 3 gimana Pak? Saya sekarang masuk umur kepala 3. Masuk loh umur kepala 3. Ya Bu, selalu bersemangat. Nggak ada nggak semangat kayaknya Ibu. Selalu bersemangat dan kumpul-kumpul orang. Bikin makan-makan, ya kita ikut-ikut. Liburannya aja kerja. Liburannya kerja ya? Berhenti tadi pagi, dari kemarin nggak bergerak berhenti-berhenti. Ada yang kutak-katik. Non-stop. Saya itu paling hobi gerak badan, gerak. Ini bukan olahraga. Bukan olahraga. Apanya kalau kumpul keluarga, saya paling seneng. Happy gitu kalau kumpul keluarga.
capek kita ilangin, udah happy aja bawaannya, seneng aja gitu. Happy anniversary. Halo. Oke ya, aku mau bisa. Iya. Mama bilang mama kepala berapa tadi umur? Kepala 3. Kepalanya ada 3. Mama kepala 3. Jadi di kepala 3 papa kepala 5. Iya deh, aku kepala 1. Harapannya awet-awet, makin rukun, terus kan doa yang baik-baik, makin sehat, mesra. Makin mesra, sehat yang penting, berkah pokoknya. Amin. Tapi kalau ngeliat sekarang bapak sama ibu gimana sekarang? Makin kayak anak kecil. Emang kan itu, ya gitu emang. Canda terus ya, Pak? Kan dari umur, faktor umur tuh begitu loh, Ma. Jadi kayak anak kecil lagi. Anak kecil lagi. Emang kepala 3 begitu, sama kepala 5 begitu. Wow. Selalu begitu. Coba tanya pemirsa, cocok gak kepala 3 saya? Cocok, kepala 2 cocok. Cocok kan? Kepala 2 dibilang kakak, nah, dibilang adeknya aku. Dengar ya, saya mau dengar komennya, coba. Dibilang adeknya aku. Cocok gak saya kepala 3 pasti kepala 5? Coba saya mau dengar komennya. Komen yang paling bagus saya kasihkan hadiah. Ada 5 hadiah secret. Oke, jadi hadiah akan aku kirim bagi mereka yang komentarnya keren, bagus, menurut saya, menurut Pak Fadel, menurut Tania. Jadi 3 yang menilainya. Nanti follow ke Instagram aku ya, jangan lupa. Hana Saha Fadel. Nah, maksudnya ya. Mama, aku perjelas ya. Coba maksudnya jelasin. Mama, yang kasih komennya yang bagus, nanti mau dipilih pemenangnya siapa, terus nanti pemenangnya itu akan diumumin lewat Instagram aku sama Instagramnya Mama. Jadi Instagramku dipunyai cepet. Ini aku lagi makan nasi mandi. Nasi mandinya ini beda, nasi mandi ini nasi mandi khas keluarga aku. Nanti aku bakalan buat sama Mama. Nasi mandinya rasanya beda, gak kayak nasi mandi di luar. Apa yang buat beda? Beda, ini masaknya pakai susu, pakai sambal matah. Yuk. Ada kambing guling, lihat tuh. Aduh, mantep nih, mantep. Pesta kambing. Oh, jadi kambing gulingnya ini pakai bumbu kacang tuh. Terus ada rib. Wah, ribnya harus yang ini. Ini udah dingin deh. Mas, ini ditanya ibu. Belum nyobain, ini mau nyobain? Enak. Gue gimana? Ini dia jual nih, aduh. Ada dia gak ada jauh dari pantai. Tahun 8 jauh dari pantai gak ada. Bomongnya lain dia. Dia ini rencana mau bikin anak dia hari ini di puncak. Jadi anaknya mau tambah. Iya, yuk sekarang kita nyanyi. Anak ada, alhamdulillah udah ada 2, 7 alhamdulillah. Anaknya 7 masya Allah berkah. Jadi kurang lagi 3 lagi tambah. 7. Jadi tinggal tambah lagi 3, 10. Nah, ini Sakit. Ayo, coba saya halo, saya ini anak cakep banget nih, Sakit nih. Sakit. Hai, halo. Halo dulu dong, sini dong. Halo. Halo. Sakit. Halo. Ini yang paling kecil ya, Om. Baru 6. Eh, kita nyanyi yuk sekarang. Foto-foto. Ayo, dia mau nyanyi. Ayo, semuanya. Mau nyanyi. Ayo makan dulu. Cepetan. Dia belum makan dari tadi. Dia bisa main ini organ. Coba Om Hasan. Akhirnya mau main Om Hasan. Mau main yang itu, yang apa? Aku mau mainnya lagu Tunggu Awal kan itu 15 miliar. 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 Itu
Doakan aja bisa dapat lagi, insya Allah sempatnya 2 lah, 3, 2, 3, doakan ya. Amin. Iya. Kan di puncaknya itu bahasanya Sunda. Ya, kumaha tuh. Amin ini, Bu. Amin, insya Allah. Amin. Kembar 3 kan lumayan, alhamdulillah, wa syukurillah. Mama jangan ngurusin. Hah? Ini masih kuat, kasih 1. Gila. Bagi 1, ada Nana, bagi 1 kakak tertua. No. Semua menolak. Udah tua kan? Gak apa-apa. Saya masih kuat kepala 3, kakaknya saya masih kuat. Untuk menerima, insya Allah, Allah kasih 3 kembar. Ini udah 2 bulan. Anak sebulan, ikut 2 bulan. Tengah-tengah kita ada keluarga kita yang sedang berbahagia, yang sedang duduk di depan kita. Kita juga bahagia nih. Ya, hari ini ada yang paling berbahagia, yaitu guru-guru yang sedang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Dan ada juga yang berulang tahun, dan ada juga yang baru mendapatkan putri. Yang pertama Sohibul Bek, Bapak Fadil Muhammad, dan Ibu Hana Hasanah. Mantap perkawinan yang ke-21. Amin. Mabruk, barakallahu alaik. Amin. Yang kedua. Yang kedua juga yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-27. Habib Taufik. Ini Yahya Al-Aidrus. Amin. Ali Al-Aidrus. Amin. Mabruk kepada Bola Ali. Yang ketiga. Abah kita. Habib Husin bin Tahir. Dan Tania. Sekaf. Juga merayakan hari ulang tahun perkawinan. Untuk Habib Abdullah bin Ali Al-Aidrus dan Tania. Fatimah Nadira. Baru mendapatkan putri yang sangat lucu sekali. Mulir, cantik. Namanya Syarifah Murah. Ya, mabruk. Sudah masuk acara foto-foto bersama dan juga ada sun-sunan, mesra-mesraan. Kita baca doa dulu. Satu pasang. Tahan.
ya, cuma enak banget. Beli di mana? Gue bawa dari Bandung, Java Braga. Namanya Java Braga, enak. Ini beneran enak banget loh. Namanya Braga, Java Braga. Serius enak banget, gue baru nyoba tadi. Rasa stroberinya enak banget. Jadi buat yang suka yogurt, ini enak banget, bener-bener enak. Stroberi, rasa stroberi, ada rasa apa lagi? Katanya banyak ya tuh yang dibawa. Ada leci, mango, sama plain. Ini recommended deh, enak banget. Ntar gue taruh deh, nama Instagramnya apa ya, kasih tau ya. Sumpah enak. Rasa kayak, bagus rasa stroberinya tuh berasa apa? Bener-bener kayak berasa stroberi buah ya, bukan stroberi-stroberi yang manis gitu. Baik, jam berapa di jam 1 ya? Masih heboh gitu tuh. Oke, makasih semua yang udah buat ngikutin kegiatan kita sekeluarga hari ini. Terus tadi ada acara anniversary mama, barbecuean, seru-seruan di puncak. Pokoknya ikutin terus YouTube channel aku, Tania Nadia Official. Amin. Jangan lupa like and subscribe. Amin, subscribe. Jangan lupa. Lanjutkan. Bye.